بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته Terima kasih kepada Tuan Juru Acara Majlis Syekh Baharudin yang kita alu-alu dan raikan panelis jemputan Forum Subuh Warrior pada pagi ini sempena dengan lembaran baru di Surah Putra Al-Amin. Seterusnya para jemaah juga wario pada pagi ini yang sebahagian besar daripada kita telah berdiam sejak jam 4:30 pagi tadi dipimpin Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi bin Abdul Rahman qari kita dan juga telah mengimamkan solat subuh kita sebentar tadi. Seterusnya mendoakan, sama-sama kita mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau. Mudah-mudahan doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan meneruskan sesi pengisian program lembaran baru di Surah Putra Al-Amin karena mengadakan forum subuh ini untuk kita membincangkan 2017 mengilhamkan dakwah milenium. Apakah yang kita faham tentang dakwah milenium? Sedangkan hakikatnya bahawa dakwah itu telah dilakukan oleh para rasul dan juga nabi-nabi yang terdahulu sejak beratus ribu tahun yang lalu dilakukan oleh semua nabi dan juga rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman kita ini, di era kita ini, dakwah ini merupakan satu tuntutan zaman bersamaan. Prinsipnya, kaedahnya, caranya mungkin berubah berdasarkan kepada kesesuaian dan juga keadaan zaman sesuatu keadaan tersebut. Sebab dakwah ini kalau di zaman nabi-nabi terdahulu di antara kaumnya dengan kaum yang lain dia berbeza. Maka kita ingin mengetahui bagaimanakah pula perbezaannya dakwah di zaman kita ini. Di zaman yang berada di akhir zaman dalam pelbagai cabaran, dalam pelbagai dugaan yang berbeza yang dilalui oleh kita pada hari ini. Sebab itu dua panelis kita yang kita memang kita kenali dalam bidang dakwah ini, di sebelah kanan Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, seorang pendakwah yang tidak asing lagi dan juga merupakan panel jemputan bulanan kita di Surau Putra Al-Amin ini, penuh dengan aktiviti-aktiviti dakwahnya, bukan sahaja dalam negara, bahkan di luar negara sana, dan baru balik daripada umrah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Datuk. Malam ini saya duk bayangkan saudara Samsul Amri debat yang akan pakai songkok tinggi. Rupa-rupanya Dr. Izzah Arif yang pakai songkok tinggi. Panelis kita yang kedua adalah juga merupakan ikon dalam dakwah masa kini, dan kita fahamkan dia punya followers yang begitu ramai sekali dan sebahagian besar yang datang pada malam ini. Kalau saya dengan Dr. Izhan saja mungkin pagi lagi kan, waktu pagi lagi datang, pukul 4 pagi lagi bergerak daripada Maran
datang ke surau Putra Al-Amin ini untuk bersama dengan kita, maka sudah pastilah ini merupakan satu petanda yang baik dalam dunia dakwah. Dan adakah ini dikatakan dakwah milenium? Saudara Shamsul Amri bin Ismail ataupun kita lebih kenali dengan Shamsul Debat. Kenapa panggil Debat? Orang tanya kan? Kerana dia adalah merupakan presiden Persatuan Alumni Debat Malaysia. Ada siapa di kalangan sini-sini yang jadi ahli? Ada? Tak ada. Jadi siapa yang nak jadi ahli, boleh jadi ahli. Tak kira debat sekolah rendah ke, sekolah tadika ke, sekolah menengah, Amerika, Samsung Amerika kata boleh masuk dalam dia punya persatuan. Alhamdulillah. Kita nak mulakan perbincangan ini mengilhamkan dakwah milenium tahun 2017 pada pandangan Datuk. Apakah yang boleh kita klasifikasikan ataupun kita ciri-cirikan bahawa zaman baru ini, tahun 2017 ini, apakah dakwah-dakwah yang sesuai untuk kita garapkan, untuk kita sampaikan kepada masyarakat, supaya dakwah yang merupakan tradisi para Nabi dan juga para Rasul itu artinya sesuai dengan sepanjang zaman dan juga sesuai dengan sepanjang pelbagai keadaan. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya sahabat, lagi saya kasihi sahabat saya Ustaz Zakaria atau lebih dikenali sebagai Abang Zak. Pagi-pagi, pagi malam. Tanda-tanda tak cukup tidur dah tahan. Sahabat panel saya Ustaz Shamsul, saudara Shamsul Adabdi dan Shamsul Adabdi, Shamsul Debat, ramai sangat kawan nama Shamsul. Shamsul Debat, Shamsul Adabdi, Shamsul Yusuf, Shamsul Gaurau. Hari ini Shamsul Trik tuan-tuan rumah. Sebab pagi tadi saya confuse. Aku ni nak forum dengan Shamsul. Nak pakai jubah ke pakai songkok? Lepas tu tengok tu baju Melayu ada tergantung. Baju ni orang sponsor ni. Dia bagi hadiah-hadiah. Tu besar tu, dia buat tak ikut body. Jadi saya pun tak apalah. Orang tu dah bagi orang tu dah hadiah. Kita kena pakai, dapat pahala. Datang pula foreign dengan Shamsul Debat, lagi pahala besar. Saya pakai songkok. Dia pun biar dengan songkok sesuai. Jadi masuk dalam, dia datang balik dia kata Maran. Maran, letih dia lah tu. Tapi dia kata aku tengok songkok kau, tenang hati dia. Tengok songkok pun tenang. Aduh, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan dan kasih sekalian, inilah yang dinamakan dakwah. Dakwah ini tuan-tuan, tak lain dan tak bukan perlu ada perpaduan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bila kita nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, ia tidak dapat tidak perlu ada penyatuan dalam banyak perkara. Tak kiralah kamu mempunyai ideologi yang berbeza, tak kiralah kamu mempunyai pandangan yang berbeza, tetapi bila kita bersatu, kita memikirkan isu dakwah, kita memikirkan isu masyarakat, tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, tak dapat tidak kita perlu balik kepada ajaran Islam. Tuan-tuan, kita fikir hari ini, kalau Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT untuk jadi contoh dan qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun biman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad ada contoh akhlak yang sangat terpuji. Yang mana kalau kita lihat, kita balik kepada sunnah Nabi, Nabi SAW bila masuk dalam Madinah, saya bawa balik dari Mekah tuan-tuan. Patut nak jumpa satu tempat dekat sana. Tapi bila saya sampai, saya daripada Palestin sampai saya pergi Madinah 4:15. Bila saya sampai Madinah 15. Sabtu balik 16. Tapi nak cerita, Allah buka pintu rezeki jumpa hari ini. Apa yang saya dapat lihat bila kita berjalan tuan-tuan di Palestin, satu tempat yang subhanallah, banyak tempat-tempat yang para nabi dan rasul turun dekat sini. Kita dapat lihat tempat apa nama Nabi Shu'aib, kita dapat lihat tentang tempat Nabi Ilyas dan banyak tempat tuan-tuan. Tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu daripada Makkah sampai ni ke apa dekat Baitul Maqdis.
ataupun kita katakan Masjid Al-Aqsa, kita dapat lihat, dapat feel tuan-tuan puan. Tapi apa yang kita dapat lihat hari ini tuan-tuan? Apabila tempat-tempat suci ini, tempat-tempat bersejarah yang Yahudi telah ambil kesemuanya. Bayangkan tuan-tuan nak masuk sembahyang subuh tuan-tuan. Pagi ini saya keluar daripada hotel nak jalan sampai ke Baitul Maqdis, nak sampai ke Masjid Al-Aqsa, nak sampai ke Masjid Al-Aqsa tu lebih kurang 1 kilometer ataupun 1.1 kilometer. Yang pergi tu pakai tongkat ada. Jemaah saya lebih kurang 45 orang, ada 3-4 orang pakai tongkat. Sanggup pergi tuan-tuan. Kita keluar daripada hotel pukul 3:30. Kadang-kadang pukul 4. Kita targetnya tu kan. Sebab subuh lebih kurang pukul 5. Jadi kita sampai tu pukul 4:15 tuan-tuan, nak masuk Masjidil Aqsa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakarkan dalam Al-Quran. Tempat yang kita kena ziarah. Nabi kata la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu bersungguh-sungguh nak pergi kecuali 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, nak masuk sampai-sampai tuan-tuan, Yahudi laknatullah alaihi tak bagi masuk. Tuan-tuan, nak masuk masjid kita, kita nak sembahyang, kita nak azan, tuan-tuan, Yahudi bukan senapang tuan-tuan. Lalu tentera Yahudi dulu, dia kata tunggu, kami tak boleh nak buat apa, tunggu ramai-ramai tuan-tuan, beratur nak boleh masuk. 15 minit nak azan, barulah dia bagi masuk. Sorang-sorang, dia tengok muka tuan-tuan. Macam kita alhamdulillah, sebab kita orang luar Arab, orang bukan Arab, datang-datang saya kata masuk. Belakang saya, sebab jemaah masuk dulu, saya ketua leader, saya kena duduk belakang. Bila duduk belakang, bila sampai belakang saya ni, ada orang Arab, dua orang, laki bini tuan-tuan. Dia kata boleh tak aku duduk kat depan kau? Saya kata silakan. Bila welcome, duduk depan. Bila duduk depan tuan-tuan, sampai dia kat Arab tu, dia pegang. Israel pegang. Dia kata tak, no. Your card please. Tanya card. Dia nak tengok berapa umur budak ni. Tuan-tuan, tak lepas masuk tuan-tuan. Orang Arab bawah 40 tahun tak boleh masuk. Tuan-tuan, dia halau tak tepi. Saya pun cakap, please, you are dari apa ni, Muslim. We need to pray only. Kami nak semayang ni. Betul masih kena. Boleh kan? Boleh betul aku, tuan-tuan. Tuan-tuan. Nak cerita dia nak semayang, tak bagi dia. Dia tak senyum. Ni Israel tuan-tuan. Yahudi laknatullah ya'ali. Muka tak pernah senyum. Tapi Allah sebut dalam Quran, laqad faddalnahum 'alal 'alamin. Orang Yahudi ni Allah muliakan dia. Allah muliakan, Allah bagi kelebihan dalam banyak perkara. Pertama, bijak. Tuan-tuan tengok orang Yahudi daripada dulu sampai hari ni bijak. Tuan-tuan tengok perpecahan hari ni orang Yahudi. Tuan-tuan tengok zaman Nabi SAW, perpecahan dalam kalangan para sahabat ketika setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Osman meninggal, Ali, tuan-tuan dapat lihat tak? Permudah-mudah perpecahan dalam kalangan orang Islam. Antara grup Ali dengan grup Umayyah. Tuan-tuan, siapa yang mulakan pecah ni? Yahudi. Yahudi dendam dengan Nabi sebab mereka terkeluar daripada Madinah Al-Munawwarah. Dendam tak habis-habis. Lah kali mereka wujudkan Syiah. Dia keluarkan Syiah. Tuan-tuan balik pada sejarah. Rupanya antara yang kerit Syiah adalah Yahudi laknatullahi alaihi. Orang munafik. Tuan-tuan, Allah bagi kepintaran untuk hancurkan dunia. Itu Yahudi. Bagi Israel. Tuan-tuan. Yang kedua, Allah bagi kemuliaan orang Yahudi ni tuan-tuan. Bila kamu tuan-tuan tengok, sangat handsome. Betul, saya tuan-tuan tak pernah tengok Yahudi. Bila tengok, oh, handsome dari lahir. Lelaki tuan-tuan, Allahu Akbar, handsome. Perempuan? Tadi aku tengok kau tidur. Bila sebut perempuan, segar tu tuan-tuan. Perempuan tuan-tuan tu, tegak-tegak tuan-tuan. Muka perempuan dia, kalau tuan-tuan tengok, apa nama tu? Nilofar. Kan tak sebut Nilofar. Apa nama tu ni? Angelina Jolie tu kan? Muka Angelina Jolie tu. Tak kenal dia. Tak kenal dia. Tak kenal? Tak kenal besar. Boleh Google tu kan? Allahu Akbar. Cantik-cantik. Tentera ni kebanyakan perempuan.
Yang jaga border perempuan. Tuan-tuan, saya lekat 3 jam. Itu sendiri lekat. Sendiri lekat. Sendiri lekat. Tak boleh buat lekat. Kita nak keluar, nak masuk tak boleh. Dia lekat kat tu, pegang pasport tuan-tuan. Perempuan semua. Tapi muka cantik sampaikan pakcik yang buat tongkat dengan ingat pakcik tu. Umur 67 masa tu. Dengan bini dia. Romantik gila. Aku rasa banyak tengok sampai debat punya ceramah. Buat Allah dia kan. Dia batuk. Kau ni batuk dengan ibu batuk. Sama-sama batuk. Ini baru betul-betul kasih sayang. Sejati sampai ke Israel tu lah. Tapi dalam keadaan tongkat tu lah. Nampak. Apa nama tentera Israel perempuan? Allah Ustaz cantiknya. Cantik tuan-tuan nak kata isteri dia. Cantik pula dia. Nak kita tuan-tuan, ni memang cantik sungguh. Saya dekat, dia 3 jam duduk kat border. Dia tanya kenapa, lupa-lupa tuan-tuan, dia tahu semua saya punya maklumat. You belajar kat Syria kan? What? Dia tanya saya kenapa belajar kat Syria. Lepas tu dia tahu saya kerja sebagai pensyarah. Lepas tu yang dia tanya yang pelik, why your name is very successful and very banyaklah orang bahasa Inggeris dia pun kelak kamu tuan Yahudi lah kata Allah ni. Aku mula dia kat dia lah. Dia kata dalam Facebook apa dalam YouTube banyak dia kata why you very famous eh? Oh saya pun kata because I'm natural and religious. Oh dah oh okay. 2-3 banyak okay. Please worship. Dia suruh duduk 2 jam baru dia bagi pasport. Kurang ajar yang ni. Nak cerita Yahudi berjaya banyak-banyak dalam banyak perkara. Kenapa tuan? Mereka ini mempunyai kekuatan dalam banyak. Mereka bersatu. Yahudi dekat Israel bersatu dengan Yahudi di negara-negara lain. Tuan-tuan, mereka pegang orang Syiah. Tetapi kita hari ini nak berdakwah macam mana kita nak berdakwah kalau kita berpecah? Itu sebab bila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi bina Masjid Quba, Nabi bina Masjid Nabawi tu kan. Kita tengok sampai ke Masjid Quba, cubalah hayati sejarah Masjid Quba. Kenapa Nabi bina? Tuan-tuan, 3 hari Nabi bina. Kemudian Nabi bina pula Masjid Nabawi dalam 4 km. Kenapa tuan-tuan? Nak bagi orang Islam bersatu. Kalau orang Islam tak bersatu, macam mana nak berdakwah? Itu sebabnya bila tuan-tuan tengok, lepas Nabi SAW, masa Nabi hidup lagi, dah nampak dah politik tu dah ada. Tuan-tuan tengok, Abu Bakar ada politik. Politik ni pemikiran. Pemikiran. Abu Bakar ada pemikiran kan? Pemikiran Abu Bakar, pengikut Abu Bakar ada orang dia. Abu Bakar orang yang lembut tuan-tuan. Dalam menentukan suatu-suatu perkara, Abu Bakar orang yang lembut. Omar tegas, dia ada pengikut dia. Osman ada pengikut dia, Ali ada pengikut dia. Tapi bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua belakang, semayang belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bergaduh. Oleh sebab itu tuan-tuan, antara perkara penting, elemen penting dalam berdakwah, semua kita ni adalah ejen dakwah. Saya, tuan-tuan, puan-puan, kat belakang, semua ejen dakwah. Menyampai kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ni, tuan-tuan ramai malam ni, saya dapat maklum hari ni pagi tadi, tahajud, Qiyamul Lail. Tuan-tuan, siapa yang ajak? Selain daripada bina, kawan, mulut ke mulut? Allah, ustaz ada. Ustaz Termizi, sahabat saya. Ya Allah, tak apa saya minta maaf ustaz. Ya Allah, ni Ustaz Termizi, ya Allah, buat tuan. Malu saya semalam forum depan Ustaz Farid Rafi. Oh, suara sedap. Oh, ni lagi sedap tu kan. Kami memang suara out tu kan. Sampai debat lagi lah out. Lagi out. Eh, kita pagi kami ni apa nama nampak je ni. Tapi kami alhamdulillah very clean. Tapi dia menyanyi lagu Anak Kecil Main Api tu sedap. Anak Kecil Main Api? Ada ke menyanyi? Ada. Oh, menyanyi ya? Ada. Oh, menyanyi juga. Haa. That is elemen dakwah. Tuan-tuan, siapa yang ajak ni? Siapa yang ajak datang ni? Selain daripada kita-kita tuan-tuan, semua elemen ni yang dipanggil dakwah. Ajak datang. Ngantuk pun takut saya tengok makcik kalau kan. Oh, sana elok. Tunggu masa nak tidur. Tunggu masa. Tapi alhamdulillah tak tidur lagi. Tidur pun tak ada. Semalam nak keluar lagi, dia cakap, hoi, jerit tu, tapi tidur lagi. Tapi nak cerita, dakwah ini memainkan banyak peranan. Pertama, perlu ada perpaduan. Yang kedua, kena ada usaha. Tambah-tambah tahun 2017, usaha kita lebih tinggi. Isu masalah sosial bertambah.
Tunggu terang saja kan, masalah sosial bertambah. Budak-budak pada hari ini, besar-besar ini dah pandai tengok. Orang ceramah di main game. Ini masalah sosial. Tapi dia kan tidak tahu dia, dia lah tidak tahu. Memang budak macam ni. Dia paling depan sekarang. Dia paling keluar, mana dia depan. Hok naik kat belakang main game tu pun ada. Tapi nak cerita, ni benda-benda yang orang kata, masalah sosial budak main game okey. Yang main, orang kata apa, main tengok BCD lucah. Atau apa ni, laman web lucah. Tuan-tuan, saya balik daripada Kelantan, di Syamah, di Kelantan baru ni. Budak-budak ni bagi tahu ada dah cikgu. Sekolah perempuan, kata sekolah perempuan. Tuan-tuan, budak-budak perempuan, sama-sama perempuan pun duduk tengok benda yang tak baik. Dapat kena tangkap, tuan-tuan, dengan cikgu. Cikgu pula terus tengok. Lama pula cikgu ni. Tak cikgu kata, Masya Allah, apa benda ni? Ada, nak cerita. Tuan-tuan, inilah masa ni. Kita kena bersatu, kena fikir, berusaha. Macam mana kita nak tarik orang muda ini dia minat kepada agama. Tuan-tuan, maka yang ketiga, kena ada usaha daripada kami, iaitu para ustaz. Ustaz-ustaz kena fikir, kena buat satu perubahan. Dia tak bolehlah statik dengan gaya yang lama. Manusia berubah, tuan-tuan. Dulu dakwah kita depan ke depan, sekarang tak ada lah. Orang tak datang, ni katakan dalam masjid ni penuh, tak semestinya ramai orang tak tengok, hanya orang dalam ni. Ni, live satu dunia, tuan-tuan. Saya pergi orang ni di Palestin. Ingatkan tak ada apa, jumpa dengan orang macam mana, ada daripada kota datang minta bergambar. Saya kata macam mana, duduk kat kota lama balik. Dia kata, ustaz, saya selalu follow ustaz dalam YouTube. Ha? Bergambar, pergi situ bergambar, nak cerita kadang-kadang daripada luar tu tuan-tuan. Sebab apa? Sekarang orang dah tengok kita dakwah dalam semua sini. Orang duduk kat apa tu, Afrika pun tengok kita punya ceramah. Orang tengok kita punya pengajian. Orang belajar secara live streaming. Siapa yang buat ni? Geng-geng muda tuan-tuan. Ni dia orang pakai apa? Pakai data. Ni data masjid ke data sendiri? Data sendiri lah kan? Tengok. Ini dakwah. Itu sebabnya ustaz-ustaz kena ada kaedah masing-masing untuk menarik orang muda, untuk rapat dengan orang muda agar mereka ni nak berdakwah bersama kita. Itu sebab tuan-tuan, kita tak boleh lewat. Macam semalam tuan-tuan, Dr. Farid Rafi buat dekat masjid dia, dekat Seri Putra. 3 hari karnival. Dia buat panggil artis. Sampai ada orang bisik. Masa mula-mula nak buat, orang tu kata, apa ni buat ni? Sebab kawasan tu, kawasan elit tuan-tuan. Dekat kawasan Seri Putra ni. Ketua-ketua pengarah ramai kat situ. Ketua pengarah ramai. Lepas tu KSU ramai, KKSU ramai. Jadi semua tu orang hebat-hebat tuan-tuan. Semua tanya, apa benda ni? Boleh ke gini? Bagus ke gini? Tuan-tuan, rupanya daripada perbuatan itulah, karnival itulah penuh orang muda datang. Semalam kami saja dekat 2,000 orang malam. Habis program pukul 12, pukul 11:30. Nak cerita, ramai orang muda. Dengan gabungan antara ustaz dengan artis. Sebab apa? Sebab orang muda dia nak ilmu dan dia nak juga kepada hiburan. Tetapi kita cuba tarik biar hiburan itu bersifat keagamaan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, dengan 3 elemen ini, dakwah akan terus berseni apabila sampai tahun 2017. Tambah-tambah kita hari ini berada dalam 2017, tuan-tuan. Banyak perkara yang kita kena buat. Tambah-tambah macam kami ustaz-ustaz lagi lah, yang halal perlu dihalalkan, wajib dihalalkan, yang haram perlu diharamkan. Kita kena memasukkan perkara-perkara ini dalam minda para pemimpin. Kalau boleh kita nak biar pemimpin tuan-tuan, subuh ni kita nampak YT-YT ada ke depan. Kita nak suatu hari nanti menteri pun datang masjid di mana-mana pun ada. Tak kira, tanpa maklum lah. Sekarang ni kita ada agung baru naik ni. Awal-awal dah punya semayang berjemaah mana-mana ada tuan-tuan. Kadang-kadang bawa kereta sendiri tuan-tuan. Dia buat macam dia duduk Kelantan. Dan tak mustahil spa ni masuk. Sebab famous spa ni tuan-tuan. Spa pula. SPAA. Dia dah pening lah. Budak spa pula pergi lah. Itu orang Jokowi lah. Tak mustahil datang orang ni. Apa nama? Sultan. Aku minta tuan-tuan. Nak cerita biar pemimpin ada. Oleh sebab itu tuan-tuan, pemimpin kena datang masjid. Bila pemimpin datang masjid, dia minat pada agama, dia akan mudahkan urusan dakwah. Itu sebabnya, Syafrul, kau jadilah YB yang baik. Bila jadi YB, kau jangan lupa aku YB. Jadi tuan-tuan, itu yang kita nak cerita. Biar
pemimpin dan ulama sentiasa seiring untuk memajukan dakwah khusus di dalam negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Dato' Izhar. Poin yang ditekankan adalah kebersamaan ataupun perpaduan tanpa mengira ideologi politik, tanpa mengira latar belakang, kefahaman dan sebagainya, bagi memastikan tujuan dan matlamat Islam ini untuk dicapai, untuk disemarakkan lagi dalam dunia dakwah ini. Maka kebersamaan, kesepaduan antara kita semua, sama ada di kalangan pemimpin, rakyat, sama ada di kalangan ustaz, pendakwah dan juga pengikut-pengikut semua, untuk kita bersatu tenaga bagi memastikan syiar Islam itu terus subur dalam negara kita ini. Bila nampak Ustaz Tarmizi, sepatutnya kita letak satu kursi ni biar Ustaz Tarmizi macam kalakah dah panel dah cakap satu baca Quran. Tapi kursi dia letak tiga je, tak cukup satu lagi. Baik, Saudara Samsul, kalau Datuk tadi telah membawa kita sampai ke Madinah, sampai ke Palestin dan sebagainya kan, sampai bertemu dengan apa ni awek Israel dan sebagainya kan. Kita nak baliklah ke kampung halaman kita, dalam rumah tangga kita sendiri, bahawa dakwah ini Allah Ta'ala perintahkan supaya kita memulakan dengan diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Adakah apabila kita nak berdakwah ini, kita kena perbetulkan, perbaikkan diri kita dulu, baru boleh kita perbaiki orang lain? Ataupun kalau kita ni dah tak baik, kita ni dah tak boleh nak memperbaiki orang lain. Adakah betul kefahaman seperti itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasih ucapkan kepada tuan moderator Ustaz Zakaria. Bahagia Ustaz Datuk Dr. Izhar Arif. So ada penimbalun saya bagi ni. Oh, tak main. Dia main jangka tu sebab dia minta first. Tentu saya cantik lah tu kan. Jadi alhamdulillah, jadi bila cuba berkang tu, saya rasa macam saya nak duduk bawah lah dengar dia cakap kan. Balun-balun habis sonok kan. Jadi bila sebut tentang dakwah, isu yang terbesar adalah adakah kita kena betulkan diri kita dulu lah. Betulkan diri kita dulu, dakwah akan dah betul baru boleh dakwah orang lain. Ataupun adakah kita selagi tak betul tak boleh nak dakwah orang lain? Kalau macam tu lah keedah, saya pun mikir-mikir kan. Contoh nak betulkan anak kita, anak tu payah lambik pula betul kan, daripada kecil kan, lambap lah lambap, lambik dapat betul kan. Dah tua umur 60 kita pun tak sampai betulkan dia, kita mati dulu. Tak sampai lah nak dakwah ke orang lain. Macam tu lah kira kan. Kira senang ke jawapan lah, jawab ke tu. Jadi maknanya sebenarnya kita biasa dengar, sangat besar muka kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Isu dia kadang-kadang kita suruh buat, kita suruh buat tapi kita tak mampu buat. Ada juga kita suruh buat, kita baru berazam nak buat. Cerita je, contohlah sama-sama lah kita bangun qiyam al-lail, hidupkan malam tahajud, dia pun tidur. Contoh kan, tak, tetap dia kena sampaikan benda tu. Tak ada masalah dah. Kena cakap. Sebab kadang dia memang nak buat. Tapi bangsa dia dapat bantah mempayah kan. Dapat bantah payah. Nak pula dia nak bangun. Nak bangun, bini pegang. Contoh kan. Tak dapat bangun dah. Contoh kan. Tidur. Nah, tidur dah kan. Bukan semua orang berani macam moderator ni. Ya, yang ramai macam Dr. Zaharif tu yang ambil tu. Contoh lah kan. Contoh. Jadi maka Rasulullah SAW, saya nak ambil contoh macam mana Nabi pernah naik ke Bukit Safa. Nabi panggil, dia panggil, wahai orang-orang semua datang, semua datang, kawan-kawan puak kafir Quraisy ni ramailah, puak-puak Quraisy ni datang, ada yang datang langsung, ada yang hantar utusan. Ha, apa halnya? Maka Nabi kata wahai orang-orang sekalian, nak sesungguhnya aku nak beritahu bagaimana sekiranya aku mengkhabarkan kepada kalian bahawa di balik gunung ini ada serombongan kuda, ya, tentera berkuda yang siap untuk menyerang kalian. Apakah kalian semua percaya? Maka mereka menjawab, ya, kami percaya.
Maka Nabi sebut, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepada kamu sekalian mengenai azab Allah yang amat pedih. Mendengar kata-kata ini, Abu Lahab kata, celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami pada hari ini? Mendengar kata-kata ini, kan? Maka kita setelah daripada itu, maka Allah menurunkan ayat surah Al-Lahab tu keluar. Turunlah surah Al-Lahab ni. Mana nak tunjuk kepada kita apa? Nabi ni pak saudara dia pun menentang dia. Jadikah dia sebabkan itu, maka Nabi kena berhenti berdakwah. Oh tak boleh, aku tak boleh dakwah kat orang, kena settlekan pakcik aku ni dulu. Itu soalan ni kan. Jadi macam tu kat kita. Cabaran-cabaran kita sekarang ni, yang paling besar memanglah, kalau ikutkan satu dunia ni kita nak betulkan memang tak boleh. Memang tak boleh, tak dapat nak selesaikan serentak. Tu sebab tanggungjawab bersama. Betul, Datuk sebut tadi. Kan? Yang mana tanggungjawab ni kena kita kena bersatu, semua orang kena buat. Tu sebab itu saya tutuh lah, lantak lah, saya cakap. Kan orang ni pakat bangsa-bangsa masjid tak payah cerita. Bukan cerita, bukan nak cerita berapa banyak masjid buat. Bukan nak cerita berapa kos masjid, tapi pengisian. Biarlah masjid terkocik, tapi ramai orang datang. Daripada masjid besar, hanya time menteri datang pun ramai datang. Yang menteri tu pun datang, tu lah sekali datang. Contoh kan? Betul, saya cakap, betul kan? Makna kata, dakwah kadang-kadang kan, paling kadang masalah macam dalam rumah tangga kan? Rumah tangga. Kita tengoklah macam kita sekarang. Kan? Masalah yang paling besar menurut statistik kajian, dua waktu semayang yang paling payah sekali nak semayang jemaah. Subuh dengan isyak. Yang lain tu memang sebab kebetulan dia pergi kerja, dia ikutkan kawan, memang dia memang lorong dia ke situ. Semua orang pergi semayang, dia pergi semayang. Asal dia semayang, semua orang pergi semayang. Sebab dia fikir, apalah rupanya aku tak pergi semayang, kata. Kan, orang lain semua pergi semayang. Setidak-tidaknya. Kemudian maghrib, memang dia dah lazim kan. Lepas maghrib kan tak apa-apa pergi. Dan baru-baru ni keluarlah dalam surat khabar, punya bangganya. 12.7 juta orang menyaksikan drama 7 hari mencintaimu. Kan? Dengan bangga cerita, tanpa sedar dia nak menggambarkan selama ramai orang Islam waktu maghrib tengok drama. Tak perasan tu lah. Dulu, kalau ikutkan, kalau kita ingat balik masa kecil-kecil lah, saya tak tahulah kan, saya ni masa dulu layan enggak drama. Dulu drama Melayu bersambung mana ada. Dulu drama Cina, kalau kita ingat lah drama Cina, pukul apa? Pukul 6 sampai pukul 7. Cina tu pun tahu. Gaban. Gaban. Pukul 6 sampai pukul 7. Cina tu pun tahu. Pasang sebelum maghrib. Sebab tak nak kacau maghrib. Sampai orang Melayu pula buka drama tu pukul 7. Apa hal? Nampak tak? Tu benda tu peranan sesama. Saya pun tak tengok. Tengok tajuk je. Kan? Saya faham tu. Terangkit koning itu jadi bahan. Saya kena cakap. Kan? Jadi maknanya tu sebab macam pagi, subuh, kan, kejut anak, kan. Kadang-kadang tu masalah pagi kan, kebanyakan. Kalau pun dia bangun subuh, bang, subuh. Suami masuk bila air, ambil wuduk, semayang seorang. Yang paling best, orang perempuan, menyelamatkan nyawa dia dulu. Dia bangun, dia sah semayang, bang, bangun, subuh. Dia bukan diajak lelaki tu semayang sama. Bang, kita semayang sama, bang, subuh. Macam tu lah, dia semangat, dia lepas macam dia seorang nak masuk syurga. Yang laki dia lambat dia. Lepas tu cerita kat mak mentua mengadu. Tu yang rumah tangga masalah tu. Mak nama je ustaz. Dia semayang subuh mak. Buih ngajut ni. Baru. Contoh lah. Ni tak termasuk kita. Orang lain cakap ni. Kadang-kadang tu. Maknanya kejut tu biar nak semayang jemaah sama. Dan kalau pun semayang jemaah sama. Kesian kat anak. Anak tu kecil lagi. Biarlah. Zaman era dia. Tak? Daripada kecil kena kejut. Ada orang tanya, macam mana cara kejut? Payah sangat. Senang je. Kejut anak, kejut ahli keluarga macam rumah terbakar. Bangun, api! Bangun! Api! Semua bangun. Allah, mana? Api ni aku. Api ni aku. Memang iya pun, kan? Kita nak menyelamatkan kita dan ahli keluarga kita daripada api ni aku. Maka kita kena ingat, kita kena sampaikan hidayah itu urusan Allah. Allah. Maka kita sebut tanggungjawab kita dalam dakwah pertama. Tanggungjawab atas diri sendiri. Sebagai dalam surah At-Tahrim, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang disebut oleh Ustaz Zakaria tadi. Setiap manusia dituntut memperbaiki diri sendiri dan meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah agar terhindar daripada api neraka. Makna untuk diri sendiri pun kena. Dia bukan hanya diri sendiri sahaja. Diri sendiri kena, orang lain pun kena. Kedua, tanggungjawab terhadap keluarga pun kita kena jaga. Mak ayah kita,
Itu sebab saya cakap tu salah satu kunci itu kunci kereta. Nak kunci bahagia tu kan. Dalam dunia akhirat kunci kereta. Maksudnya kereta tu kita pandu, anak kita dalam tu, ayah kita dalam tu, mak kita dalam tu, keluarga kita dalam tu. Mana hala tuju nak bawa keluarga kita? Tanggungjawab ke atas keluarga kita. Ketiga, tanggungjawab ke atas kaum kerabat dan juga sahabat terdekat pun kita kena beritahu. Itu yang tadi Dr. Zahar sebut tadi, beritahu semua. Sekarang ni dah ada WhatsApp, beritahu dalam WhatsApp. Ada audio kuliah ni keluar satu dunia nampak. Memang betul, saya tak nafi, memang betul, glamour betul dia. Saya pergi sana pun ingat Datuk Dr. Zahar panggil saya. Saya kata bukan, dia glamour dia. Saya kata, saya kata, oh dahsyat. Dia belum sampai lagi, saya kata. Saya kata, dahsyat dia. Maknanya sampaikan saya pun orang perasan dia. Maknanya nak tunjukkan bahawa sekarang ni dakwah ni dah macam-macam cara. Maknanya tak ada masalah. Ada orang yang pakai, ada orang dia ringkaskan. Kadang-kadang ucapan-ucapan kita tu kan, dia buat dalam satu teks, kemudian dia forward antara kandungan ceramah malam tadi. Ada. Kemudian ada yang seorang tu pula, tak adalah kerja lain. Dia pula, dia update kan dekat kawasan dia, ceramah-ceramah tu dia bagi kat semua. Jadi kita ada pilihan, kita nampak, alah mulalah ni update-update. Ada orang yang fikir macam tu, alah update. Cuba tengok, salah satu usaha ikon kita ni, dia dah dia siap kalender setahun dia punya ceramah tu. Nak tunjukkan jangan tak pergi kan? Saya pun puas tengok yang mana aku boleh pergi ni kan. Maknanya memang betul tu sepatutnya. Maknanya kita ikut kaedah. Sekarang ni dah macam-macam. Banner mana ada gambar apa. Dulu poster main tulis je. Tulis nama. Sekarang dengan muka. Nak bagi kenal siapa. Kemudian tajuk pun tajuk yang grand-grand kan. Kan saya ceramah dulu dekat apa. Dekat mahkamah KL sama keluarga tu. Seminar penghayatan keluarga Nur Kasih tu. Solat yang pertama. Kemana pergi sangat asmara. Bertajuk drama je lah. Itulah kerja orang Melayu ni. Drama tak bebe kan. Dilema ombak rindu. Lepas tu langsung petua dan tips setia hingga hujung nyawa. Semua tajuk drama. Elok lah tu, tak golak tu. Maknanya dia tak tengok drama. Okay lah kan. Jadi maknanya saya dapat. Saya pun sebab dia cakap dia tak tahu. Kemudian tanggungjawab sesama Muslim sekitar. Maknanya kena baik dengan semua orang. Maknanya tanggungjawab beritahu semua. Ini adalah zaman yang paling dahsyat sekali, yang mana orang boleh tak suka dengan seseorang yang lain tu walaupun tak kenal dia. Inilah zaman ni. Ya kan, nak kata dia boleh tak suka orang tu. Boleh tak suka orang tu walaupun tak kenal. Aku menyampah betul dengan dia. Kenapa? Entah, aku tengok menyampah lah. Tak kau pernah jumpa, tak pernah habis. Tak tahu lah, tak suka dia. Nengok dalam YouTube, kenal pun tidak. Kau dah boleh tak suka dia. Jumpa dulu, tanya dulu kan. Jangan main belasah je. Kan, kadang-kadang tu zaman dia. Sedangkan Nabi kata, siapa yang Nabi sayang? Patut siapa yang Nabi sayang, kita pun sayang. Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Nampak? Kita kena ikut tu. Nabi sayang isteri, maka kita sayanglah isteri. Isteri. Kemudian, kedua Nabi sayang siapa? Nabi sayang ahli keluarga dia. Kita pun sayang ahli keluarga kita. Nabi sayang siapa? Nabi sayang sahabat-sahabat. Kita pun sayang sahabat-sahabat. Nabi sayang siapa? Dan Nabi sayang setiap orang Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam. Bayanglah kita tak suka dengan seseorang yang lain, sesama Muslim ni, tak suka dengan dia sedangkan dia berpegang teguh pada syariat Islam. Apa nak cakap kita ni ikut Nabi? Jangan besok akhirat sok Nabi kata laisa minni, kau bukan sebahagian pada aku. Sebab dia kita benci membenci. Betul sekali lah mula. Kan? Macam mana Nabi mempersaudarakan? Sebab puak Ansar Muhajirin boleh baik walaupun tak kenal. Kan? Lepas tu Nabi damaikan juga Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj tu punya tawuk bergaduh beratus tahun sampai terlupa sebab apa gaduh dulu. Kan? Sekarang ni pun dah berlaku. Dalam keluarga-keluarga Melayu Islam di Malaysia dah berlaku. Mak, kenapa kita tak baik dengan pakcik? Kan saudara kita kan. Tak tahu lah tu atuk kau dulu. Tak tahu pahal. Mak pun tak tahu. Dulu. Betul lah. Tak berlaku. Kan? Apa halnya? Cubalah kita. Jadi ambil inisiatif. Ikut sunnah Nabi, kita nak baikkan. Jumpa. Buat tu yang ada yang buat jejak kasih lah. Kan yang buat family day setiap tahun. Sebab nak rapatkan family-family yang jauh. Sebab hari raya payah nak kumpul. Sebab ada ikut turn masing-masing. Kan? Jadi nak pula isteri yang main tadi, isteri-isteri kan cerita kan. Itulah family day lah dapat kumpul. Jadi tanggungjawab kata Muslim sekitar, semuanya firman Allah, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk ibu negeri Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Surah Al-An'am ayat 92. Maksudnya setiap mukmin dituntut, makna untuk sebarkan dakwah, berbaik dengan semua orang, sampaikan.
balighu anni walau ayah, walaupun satu ayat kita sampaikan dakwah. Besar pahalanya, tapi sebab pahala ni tak nampak kena orang ambil ringan. Kerana orang tu benda ilmu yang senang je. Bah nak tanyalah bah macam mana cara bahan nak kan tengok tahiyat tu kan. Kita nak angkat jari tu time bila? Soalan senang je. Kan? Ayah punya asyhadu alla ilaha il tu naik. Oh, tengok orang sebelah dia ada cicicinya jari dia cicicinya. Cicicinya tu tak payah tak payah nak jawab tu kan. Oh, jadi dia pula belajar walaupun simple nampak tu. Lepas tu anak kita lah sebar kat oleh punca dapat kat kita. Kita dapat saham ajar benda baik. Tu sebab ajar benda baik kan. Dan jangan malu dengan keluarga kita kalau tak tu nak jawab. Bukan semua soalan kita orang semua boleh jawab tau. Betul, kalau tak boleh jawab, cakap Imam Malik pun 10 soalan 2 je dia jawab. Yang lain nak kena rujuk dulu. Jangan tak jatuh maruah kita kalau tak boleh jawab. Budak-budak sekarang ni pandai. Yah, ni macam mana? Yah, ni macam mana? Wah, tu nanti. Ya, semak dulu. Tanya, ya, kan Jibril kerja diturunkan wahyu kan, betul? Lepas Quran dah tak ada lagi dah kan, memang betul? Habiskan Jibril buat apa? Kan payah soalan tu. Macam mana nak jawab tu? Wah, ini mencabar soalan ni. Wah, tak. Dan ayah tak tahu dah. Ayah nak jawab tak? Macam ni lah. Jibril dengan ayah kau sama makan pencet. Wah, suka-suka kau. Pergilah tanya Dr. Izzah. Oh, tak dapat nak jawab soalan ni. Beritahu pejabat mufti. Sudahnya berbincang dengan Tuan Haji Fatwa. Nak menentukan Jibril buat apa. Tak ada cakap wallahu alam bisawab. Tak ada siapa tu, semuanya Allah jualah yang mengetahui Jibril tengah buat apa nak. Itu jangan malu cakap aja tak tahu. Kemudian tanggungjawab seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, menjuruh kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Terakhir dan tanggungjawab khairu umat, iaitu kita nak memperbaiki umat Islam di sekeliling kita. Ya, yang mana kita dipilih oleh Allah untuk menemui manusia, untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan menyelamatkan daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menjalankan tugas Nabi. Termasuklah kita cuba menyambung tugas Nabi. Antaranya kita tahu perjuangan Nabi adalah mentauhidkan Allah. Jadi sejauh mana kita mentauhidkan Allah? Itu sebab didik diri sendiri, ajak orang lain sama. Betul lah, paling mudah bermula. Ada seorang ahli falsafah kata, dia kata aku berhasrat nak ubah seluruh dunia, dia kata. Masa dia kecil tu nak ubah seluruh dunia. Tapi bila dia dah mula dewasa, dia kata satu dunia ni besar sangat. Tak apalah aku ubah negara aku. Lepas tu bila dia ubah negara aku sampai tua, dia tengok negara pun besar juga, payah nak ubah negara aku. Akhirnya bila dia dah tua, dah nazak tu kan, dah tua lah, dah nazak, dah orang kata dah tak larat lah, tak apalah aku ubah keluarga aku. Akhirnya bila dah nak mati sangat lah, baru dia sedar keluarga ni seorang pun dia tempat ubah. Barulah dia sedar, alangkah bagusnya kalau aku dapat ubah diri aku sendiri. Manalah tahu dengan mengubah diri aku sendiri, aku jadi contoh teladan yang baik. Secara tak langsung, keluarga aku juga dapat aku ubah. Kemudian keluarga yang menjadi contoh teladan yang baik pada masyarakat dapat ubah masyarakat. Tak mustahil juga boleh mempengaruhi pengubahan kepada negara. Dan tak mustahil juga boleh mengubah seluruh dunia. Bermula dengan diri sendiri. Tapi tak adalah makna selesaikan diri sendiri. Semua jalan serentak. Semua jalan serentak. Nak dakwah ni, dakwah semua. Buat mana yang kita boleh. Tegur sahabat, tegur. Tegur ni jiran, tegur. Kan? Itu sebab masyarakat kita sekarang ni lain pula. Tak macam dulu, mak ayah kita dulu kan. Anak orang tu anak kita juga. Kan? Sekarang ni jangan tegur, marah. Oh, jangan ni anak aku, kau jaga hal kau. Kata. Itu yang kita sebut awal tadi, dekat nak betul diri sendiri dulu. Yang cakap, engkau pun diri sendiri tak betul nak tegur orang. Jangan tengok siapa yang cakap. Tengok apa yang dia cakap. Dan dakwah ni memang cabaran dia besar. Betulkan keluarga kita. Mentauhidkan Allah tadi. Bila azan? Macam mana Ustaz Zahar sebut tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kerja kita? Tengah tengok TV. Alah, kejap lagi lah. Kejap lagi iklan. Macam tu. Setan tu lah kerja. Kejap lagi lah. Iklan dulu. Iklankan semayang. Nampak? Tengah basuh motor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Basuh motor. Tinggalkan motor tu, pakai bersiap semua, start motor pergi masjid. Nah, itu baru cerita mentauhidkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi kuat dari rem motor tu. Macam mana nak cerita mentauhidkan Allah tanpa sengaja kita tak sedar. Yang sebenarnya kita dalam hal tu pun kita tak boleh nak mentauhidkan Allah sebenarnya. Ada benda lain lebih mustahak daripada panggilan ilahi. Nah, tunggu iklan nak baru salat. Kan? Iklan TV3 kan panjang. Nampak? Macam tengok kan. Lepas tu bila semayang, Allahu Akbar, dah habis lebih kelantuk. Macam mana tu kan hidup kita.
Allahu Akbar, gadget. Ya. Jangankan cerita budak-budak main game, bapak budak pun main game. Ya, dah tak ada kerja dah sekarang ni. Pengaruh tu cakap ni, mak Yahudi tu halus je. Dia bagi ni semua, dia punya gadget ni dia siapkan. Ya, tapi sebenarnya tak ada masalah kita sebagai orang yang bijak gunakan. Cinta Allah, maka kita akan cinta Al-Quran. Cinta Allah dan Al-Quran, maka kita akan cinta Nabi. Cinta Nabi, kita akan hidupkan sunnah Nabi. Cinta sunnah maknanya kita cinta akhirat. Cinta akhirat, maka kita akan tinggalkan dunia, melainkan kita ambil yang boleh kita manfaatkan untuk bawa ke akhirat sahaja. Nah, tu sebab ingatlah banyak-banyak, dakwahlah selagi boleh, sampaikanlah tanggungjawab ni, tanggungjawab bersama. Ni akhir ramai lah ni subuh, mana dia? Belum pernah dalam sejarah saya lah tengok, belum pernah lagi forum forum perdana buat subuh ni. Itu yang dia dah biasa skrip malam tu. Subuh pun sebut malam, malam dia tanyah lah. Usaha yang sangat baik, mudah-mudahan diikuti oleh orang lain. Lepas ni kita buat forum tu time kamu lain. Time tahajud, sebelum tahajud kita forum dulu. Baru segar. Yalah, macam pagi subuh kan. Kejut kadang-kadang. Apa saya cakap tadi? Kita punya kena ubah. Kita sesuaikan. Macam pagi, kenapa katanya anak-anak tak semangat? Sebab bapak tak semangat. Kejut subuh. Bang, subuh bang. Suami masuk, ambil wuduk. Ambil wuduk kan. Tak berumur dengan tak mandi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walau dalih. Dah sampai dah walau dalih. Dia main skip je lah kan. Tu anak tak semangat tu. Kan cuba contohi Ustaz Dr. Izhar Arif. Bila isteri kejut dia, dia masuk, dia mandi, gosok gigi dah siap, ambil wuduk kan. Dia semain sunat dua rakaat dulu. Lepas semain sunat dua rakaat, baru dia Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia bacaannya beralun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sejak balik dari Palestin ni. Arrahmanirrahim. Barulah isteri tu dalam hati, suamiku. Itu dia kena tukar kaedah kita. Kadang tu baru dia dah semayang sunat, barulah dia ada power. Anak pun sonok. Jadi besok anak kita pula ikut yang kita ajar ni. Dulu kan, kenapa bang abang so semai subuh ni semayang maaf? Tak, bukan dah biasa dulu arwah abah-abang dulu. Arwah abah-abang, nama abah bang tak? Ustaz Zakaria tu abah-abang. Dia memang tak tinggal subuh, memang jemaah. Jadi itu sebab abang tak boleh lah, dah terbiasa. Abah you tak buat lah. Abah I membuta je. Abah eh. Jadi maknanya sesama kita buat. Jangan nak tunggu diri sendiri. Sebab kita nak buat ni lembaran baru, azam baru, tahun baru. Kita buat yang lebih baik. Iaitu dakwah kita pelbagaikan kaedah dia. Wallahualam. Terima kasih kepada saudara Samsul Debat atas perkongsian yang secara santai dan menarik. Bila kita berbicara tentang soal dakwah ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat bahawa dakwah ini adalah soal kita nak jadi baik dan kita pun nak orang lain jadi baik. Itu kita kena ingat. Apabila kita nak jadi baik dan kita pun mengharapkan orang lain jadi baik, maka kita tidak boleh membina konflik, membina permusuhan, perseteruan di antara diri kita dengan diri orang lain. Sebab itu kita tengok contoh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi berbaik dengan semua orang, hatta musuhnya sendiri pun, hatta orang yang mencaci mencela diri Rasulullah, dengan orang yang cuba nak membunuh diri Rasulullah, Rasulullah membalas dengan perkara-perkara yang baik. Maka sebab itu dalam diri kita ni, kita cuba menjadi orang yang baik dan kita berbaik dengan orang. Maka itulah dakwah. Maka dalam diri kita, dalam ahli keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam jemaah kita, kita jangan mencipta musuh. Kita jangan melakukan sesuatu yang orang tak suka, ataupun kita jangan letakkan satu perasaan yang kita tak suka pada orang. Dakwah ini kita kena suka pada semua orang. Sama ada dia itu sama prinsip dengan diri kita atau berbeza prinsip dengan diri kita, sama pemikiran dengan diri kita atau berbeza pemikiran dengan diri kita, kita kena meletakkan husnuzan, bersangka baik. Mudah-mudahan dengan kaedah dan juga prinsip itu, dakwah itu dapat disampaikan dengan mudah.
orang dapat menerima nasihat kita, orang dapat menerima teguran kita. Maka itulah pentingnya kita memahami uslub dakwah ini. Datuk Dr. Izhar, dunia sekarang ini seperti yang Datuk sebut tadi mempunyai pelbagai cabaran, dugaan yang begitu besar sekali. Jadi apakah persiapan-persiapan yang perlu ada pada diri kita? Jadi kita semua ini, tanpa tak kiralah ustaz ke jemaah yang lain, dalam nak menempatkan diri sebagai pendakwah ataupun menjadi contoh pada apa yang perlu ada pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Karya, saudara Samsul Debak, tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, tidak ada perkara yang kita nak buat tanpa persediaan. Tuan-tuan, nak jadi pendakwah bukan ustaz-ustaz saja, semua orang adalah pendakwah. Mereka perlu mempunyai persediaan yang baik yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mulakan dakwah, ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi berdakwah. Nabi tak fokus nak menghasilkan, nak melahirkan sahabat-sahabat Nabi yang jadi ustaz. Tak ada. Bahkan Nabi ini mempelbagaikan generasi pendakwah daripada macam-macam bidang. Dia ada ahli sufah. Siapa ahli sufah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah antara yang menghafaz hadis lebih daripada 6,000 hadis. Macam mana Nabi hasilkan? Abu Hurairah, tuan-tuan, kalau baca balik dia punya sejarah, baca dalam kitab Suar min Hayati Sahabah dan terjemah dalam bahasa Melayu pun, tuan-tuan, beli buku. Apa dia? Abu Hurairah ni asalnya ingatannya sangat teruk, tuan-tuan. Asalnya dia tidak mudah ingat, dia sangat payah menghafal. Tetapi tuan-tuan, dia minat, dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Aku nak menghafaz semua ayat-ayat, kata-kata yang lahir daripada mulutmu ya Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi SAW dalam riwayat mengatakan ridak daripada Abu Hurairah. Di manakah ridak kami? Ridak ni kita punya serban. Letak serban yang warna putih tu, tuan-tuan. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kau kuatkanlah ingatan Abu Hurairah. Kau kuatkanlah ingatan Abu Hurairah seperti mana kuatnya ataupun seperti mana lekatnya debu pada ridak ataupun serban yang warna putih ini. Maknanya yang putih ni kalau nampak jatuh debu ataupun nampak jatuh pasir, kita nampak sebab putih tu kan. Maka bermula daripada saat itu, kata Abu Hurairah, ma nasitu syai'an mimma qalahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah lupa setiap kata-kata yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan, ini ahli sufah. Dan dalam kalangan ahli sufah ni pula ada pula golongan yang dikatakan orang yang intelektual seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, dia ikut bapa dia juga, dia ada bisnes tuan-tuan. Abdullah bin Umar, ahli businessman. Ahli perniagaan. Tuan-tuan, tapi Abdullah bin Umar berjaya menghafaz hadis sama banyak dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok kaedah Nabi dakwah. Nabi nak hasilkan siapa yang bakal menjadi orang kuat dalam dakwah. Abu Hurairah ni tak pandai menulis, dia hafal, dia dengar hafal terus. Tuan-tuan, itu Abu Hurairah. Dia lebih kurang macam masyarakat kita, tuan-tuan. Datang kuliah, dia tak bawa apa-apa duit. Dia apa tu? Ini kebanyakan masyarakat di Malaysia memang Abu Hurairah semua, tuan-tuan. Apa tu? Tadi saudara-saudara sebut poin-poin. Saya kalau saya tanya balik poin yang ketiga, semua hafal, tuan-tuan. Ingat tak? Sebab apa? Sebab Abu Hurairah. Abdullah bin Umar, dia kuat ingatan dan pandai menulis. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini hebat Abdullah bin Umar. Dia pandai menulis. Zaman tu, siapa pandai menulis, hebat. Dia menulis dan dia hafal semua hadis-hadis yang dia hafal, lebih daripada 6,000 hadis. Tuan-tuan, bila datang seseorang berjumpa dengan Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, siapa yang lebih banyak menghafal hadis? Abu Hurairah akan kata, dia tak kata, aku yang paling banyak.
Allah Akbar. Abu Hurairah kata, pergilah kepada Abdullah bin Umar, dia lebih alim dan lebih hebat daripada aku. Abdullah bin Umar pula, bila orang datang, orang yang sama datang, ya Allah, ya Abdullah bin Umar, aku dengar cerita kata kamu ni orang ini daripada Abu Hurairah. Dia kata apa? Bukan aku yang paling patut kamu jumpa. Pergi jumpa Abu Hurairah sebab dia hafal, dia tak tulis. Sebab dia lagi kuat ingatan daripada aku. Punya tawaduk tuan-tuan berdakwah. Kita dengar pandai sikit ya. Saya yang paling alim tuan-tuan. Pandanglah ustaz tu, ya Allah, sesat tuan-tuan. Sampai kadang-kadang orang tu kata, satu tempat kata ustaz, dia bukan ustaz. Saya kata kenapa? Ustaz tu sebenarnya nak berdakwah kena jadi ustaz ke? Tak, dia bukan ustaz. Abu Mahdi bukan ustaz. Saya kata tak semesti jadi ustaz. Kalau di negara Arab, bila sebut al-ustaz, itu profesor. Kalau sebut ustaz saja, kepakaran. Maksudnya kepakaran. Sapu-sampah. Ada di ustaz. Dia panggil ustaz, sapu-sampah apa kan? Sebab kepakaran dia sapu-sampah. Kalau engineer, ustaz, kita katakan yang peguam. Peguam kan? Peguam. Ustaz Muhammad. Ustaz peguam. Dia panggil kepakarannya adalah peguam. Jadi apa yang penting? Dakwah. Itu sebab Abdul Rahman bin Auf seorang businessman yang hebat, yang kaya di Mekah dan Madinah, tapi tetap menjadi pendakwah. Jadi apakah persediaan yang Nabi masukkan kepada mereka ini tuan? Siapa? Yang main pakar perang Khalid bin Walid. Pendakwah, tapi dia mendakwah dalam aspek sebagai seorang ahli perang. Tapi tuan-tuan rumah, apa yang sebenarnya Nabi masukkan dalam dakwah Nabi SAW agar mereka itu bersedia berhadapan dengan masyarakat di hadapan? Pertama, tak lain dan tak bukan ilmu Tuhan. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Bila ada ilmu, beza itu Tuhan. Itu sebabnya pemimpin kena ada ilmu, bukan sahaja dalam bidang mereka, dalam bidang agama mereka kena ada. Dua hari lepas saya dapat telefon daripada KSU, Ketua Setiausaha Kementerian KBS, Kementerian Belia dan Sukan, Datuk Dohman Hakim. Tuan-tuan, saya jumpa beliau ni dekat masjid Kubang Terian. Kuliah asal sebelum buka puasa. Saya tuan-tuan putera, saya tak ada fikir saya. Masa pertama kali, tahun lepas saya kuliah di Kelantan untuk sebelum buka puasa. Selepas asal, kuliah asal dia panggil. Saya fikir, kata-kata, siapa dah nak. Sebab kita kuliah kat sini, asal mana ada orang buat kuliah asal? Betul tak? Ni forum pagi kan? Mana ada orang buat? Ni kuliah asal bulan Ramadan. Orang sibuk dengan pasal Ramadan, tuan-tuan. Saya duk kata, PDA aku ni pelik tu. Mau aku PDA gini? Dia malah. Mau, ini betul ke tidak ni? Kita sampai nak pergi ke tanah. Duk mikir sebab tiga tempat. Antaranya Masjid Muhammadi, Masjid Kubang Kriat, ada satu ni masjid tak ingat. Tapi tiga, ada orang ni. Orang duk kalut nak pergi makan-makan ni, tuan-tuan. Nak beli makanan. Tuan-tuan, saya sampai-sampai semayang aswar. Penuh orang sampai ke belakang. Masjid Muhammadi lapak ke belakang. Masjid Kubang Kriat ke belakang. Saya kata, ramai betul. Memang semayang lepas tu balik. Mesti balik ni. Lepas habis semayang, kita ada tazkirah daripada saya ni. Saya pun duduk. Tuan-tuan, tak berganja orang tu. Kat situ saya kata, ya Allah, ramai betul. Sebab mereka telah dididik. Masyarakat di Kelantan tu dah dididik dengan masjid. Sebab arwah Tunggu ni Aziz, ni Abdul Aziz ni Ahmad, tak pernah tinggal masjid. Sampai hari dia nak meninggal dunia pun, dia masih pergi masjid tu kan. Ustaz Tuan pergi ziarah, Mufti Selangor pergi ziarah. Dia bawa uncang apa tu, pundi kencing tu, semayang di luar tu kan. Dia tak masuk dalam masjid. Sebab apa? Dia takut kotorkan masjid. Dia semayang kat luar. Tetap datang semayang. Masa tu cancel tahap apa? Tengok pemimpin bila ada agama tuan-tuan. Orang tengok, Allahu Akbar, nak kata apa tuan-tuan. Tu sebabnya masa dia meninggal dunia, tiga ke empat kampung jam. Orang semayang bertukar-tukar. Sebab apa? Sebab kemuliaan yang dia buat masa hidup. Berapa banyak, berapa lama dia berdoa pada Allah Ta'ala agar melahirkan seorang pemimpin, iaitu raja yang dekat dengan rakyat. Akhirnya Allah makbulkan doa. Nak datang masjid, nak tunggu sultan datang.
datang bukan senang tuan. Ingat senang saja tuan. Saya pergi semayang kat Masjid Muhammadi, semayang-semayang, habis assalamualaikum Allah, rakaat ke apa, habis. Oh, datang jumpa saya. Ustaz, saya datang semayang, saya semayang dekat Masjid Muhammadi, ustaz nak tanya ni. Padahal boleh tanya ustaz lagi, tapi dia tak tanya sebab kita dah tanya lah ustaz, dia tanya. Dia tak tanya. Jadi kata ustaz nak tanya juga kita macam kat Mekah. Padahal ustaz-ustaz, padahal syarikat lain ni, syarikat ni semua ustaz-ustaz dah ada. Dalam kapal terbang, ustaz-ustaz ni dah ada. Pergilah tanya ustaz kamu. Kalau tanya kita, sebab Allah kita nak jawab kita dari syarikat lain. Tolong jawab untuk syarikat lain. Kan bapak pula ustaz dia juga. Wah, dah puas hati. Ustaz tanyalah ustaz juga kata dia. Jawablah kita, tuan-tuan. Lah, kata tak apalah. Nasib baik orang pun faham. Tapi nak kita, datang tanya ustaz. Saya nak tanya lah ustaz. Soh ke tidak semayang saya, ustaz? Jangan kita tahu. Semayang saya, ustaz. Bila saya bagi salam yang masa semayang di Masjid Muhammadi, soft yang kelima, saya bagi salam assalamualaikum warahmatullahi. Yang sebelah kanan ni bagi salam sebelah kiri, ustaz. Saya tengok muka dia, dia tengok muka saya. Terus tu ambil tangan, cium tangan, ustaz. Saya kata kenapa han cium tangan, kenapa tak bagi salam yang kedua? Salam sunat. Dia kata ustaz, bukan tak si sahabat ustaz. Ustaz tahu tak siapa di tepi saya. Tak tahu siapa? Sultan Muhammad kelima. Nak kata Sultan Muhammad kelima tu sebab cium tangan tu. Dia kata kalau boleh, pering tangan. Pering ni kot frame. Kalau boleh pering tangan, pering dah ustaz. Bersalah dengan Sultan Muhammad pada tarikh sekian tu tak. Tapi kalau pering nak pakai apa tu tak. Tapi nak cerita, bukan senang. Bukan senang. Tapi alhamdulillah dengan didikan seorang tuan guru, tuan Allah makbulkan doa. Itu sebab dengan ilmu. Saya jumpa, apa nama lepas tu, saya jumpa Datuk Lokman dekat situ lah. Lepas habis ceramah, dia rupa ni dia keksi. Kita panggil haji-haji, kita panggil haji-haji, rupa je saya. Dia bagi kad, tengoklah, ya, keksi. Dia kata, ustaz, saya diamanahkan untuk pegang kementerian ini. Saya nak tarik, biar program-program beliau, ada program agama. Tuan-tuan, dia telefon saya 2 hari lepas, dia kata kita nak bincang, saya nak buat program. Biar program ni bukan sahaja hiburan, tapi nak kepada ilmu. Nak kepada mengislamisasikan, minta budak-budak muda naik basikal, naik basikal biar tutup aurat. Tengah-tengah bawa basikal, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti semayang ramai-ramai tuan-tuan. Baru ni saya pergi ceramah forum dekat Pinik, terkejut saya tuan-tuan. Dalam ramai-ramai jemaah masjid, 320 geng motor datang sama tuan-tuan. Saya tengok yang escort penuh, wah motor. Semua muka, ya Allah, muka kapok tu kan. Tunggu satu, muka kapok gila. Ustaz, ham kapok. Ambil gambar tu kan. Dia semua ambil gambar dengan motor. Ambil gambar tu kan, saya duduk kat motor ambil gambar. Ambil gambar, motor kacai pun. Tapi, exhaust satu ni. Confuse saya tu buat. Habislah pipe-pipe dia letak kat situ kan. Tapi nak cerita game tu 320. Tuan-tuan, siapa ketua dia? Ketua dia game masjid. Asal ketua dia ni nakal juga. Tapi dia taubat hasil daripada didikan Ustaz Azhar Idrus. Dia duduk dengar Siti Ustaz Azhar kena bodoh 7 kali tu. Orang tak semayang bodoh. Kena bodoh taubat orang tu tuan. Ketua taubat dia, pemimpin taubat dia ilmu hafiz. 320 motor taubat kata. Kenapa saya kata motor? Sebab yang bawa setiap motor mesti ada pembawa. 320 orang tuan datang dengan kuliah. Datang dengan kuliah. Ada sebagian kecil datang nak gambar dia tuan. Tak apalah, yang penting kita layan. Itu cara bila pemimpin ada ilmu. Itu sebab Nabi SAW dia suruh apa? Pertama, suntikan ilmu akan. Tak kira siapa pun kita. Makcik, kakak, abang. Ilmu kena ada. Tengok macam tu juga. Bukan bidang agama, tapi boleh cakap tentang agama. Boleh bawa hati Nabi. Cukuplah, inah. Cukup cantik dah. Siapa sangka dalam perhimpunan boleh cakap semua poin-poin penting yang berkaitan dengan agama. Hati Nabi, tahu tak siapa dia cakap? Orang lain tak berani nak. Siapa yang lain tak berani kecoh kepala? Saya kenal kawan-kawan saya pun ramai dalam tu. Ramai. Saya ni kawan dengan semua orang. UMNO, PAS, PAN, keadilan. Ada semua tu kan? Semua sampai saya ni. Dia orang panggil ceramah dekat satu kad, dekat surau kajian. Rupanya dalam surau tu semua PAN belaka tu kan? Habis masa makan dia viva kat saya tu kan? Ustaz tahu tak, Syekh Hatta tak tahu apa yang berlaku tak? Aku tak tahu. Saya bukan orang politik, saya orang mereka.
Kan isu keluar dalam surat khabar tentang talak tiga tu kan. Saya antara yang menyokong hakim, hakim-hakim. Jadi pandangan saya tu, diorang tak setuju. Antara kena kaji lagi Syed. Ya insyaAllah, insyaAllah. Malah tak layan, dapat. Politik itu bukan bidang saya. Tapi saya nak cakap, dalam dua kan. Diorang ni macam-macam, saya akan mengucap sebut apa yang perlu saya cakap pun macam kita membagi poin-poin. Hampah tak cakap langsung tu kan. Dia cakap lah. Antara poin ada satu, poin dua, tiga poin. Masjid kita masjid di sampai. Dia cakap, dia tanya apa yang perlu saya sampaikan. Saya kata tekankan dia pemimpin tata masjid. Dia sungguh-sungguh mamak. Saya kata mampu mamak ni. 500 ribu ke 5 juta? 1.6 lah. 1.6 yang tengok tu kan. Allah buat kuat. Baru ni saya pergi ke, saya ziarah Ustaz Hasni dekat satu hospital swasta. Tak sebut lah sebab dia tak boleh ramai masuk. Jadi pergi tu tuan-tuan, dia buka mamak ni cakap tu. Saya kata ni bila tu rakaman kita repeat, dia orang dengar. Sebab yang datang ni ramai pemimpin, biar dia tengok sendiri. Ni kadang-kadang benda bukan senang. Dia berani cakap kulil haqqa walau kana murah. Cakap benar walaupun benda tak baik. Tak kira lah tuan-tuan. Ini benda yang kita kena terapkan bersama. Itu pertama ilmu. Yang kedua tentang istiqamah. Kita ada ilmu kena istiqamah. Istiqamah menyampaikan. Kita belajar agama, kita sampaikan. Jangan segan tuan-tuan. Saya tahu depan saya ni ramai pemimpin-pemimpin. Saya tahu. Ada yang ketua jabatan, ada yang timbalan ketua pengarah. Macam-macam tuan-tuan. Tapi kini hamba datang. Diorang belajar, diorang sampaikan. Saya ingat lagi tuan-tuan. Saya belajar dekat sebuah surah dekat Putrajaya. Kan saya belajar kitab halal haram kan. Dekat surau kita ni saya belajar kitab apa nak lupa dah. Apa? Indah Syekh Syariah. Banyak sangat dulu lupa, banyak sangat kitab. Ni aku buku kitab baru juga sebab kitab tu dah habis dah. Tuan-tuan, halal haram. Saya ingat lagi orang tanya saya soalan. Sebab saya mengajar setengah jam kitab, setengah jam soalan. Jadi pukul 10, pukul 9 dah berhenti. Kita tahu orang kerja, saya takkan lajak lebih pukul 9. Sebab kita pun kerja, saya tahu orang letih. Jadi apa berlaku tu kan? Dia tanya, Ustaz, apa hukum gambar perempuan tu? Gambar isteri-isteri pemimpin letak kat dinding. Pertama-tama kita penjawab orang. Lepas tu kebetulan, saya pun mulaklah isu tu. Isu tu antara ni saya kata, termasuk gambar pemaisuri aku. Masa tu pemaisuri aku bawa balik Mekah dan tutup orang. Saya ingat kalau ada yang ada kat surau tu, dekat pasir 9 masa tu, dia mesti ingat. Masa tu tuan-tuan, saya pun kata siap, sekarang ni pemaisuri aku dah tutup orang. Dan pemaisuri agung ni tuan-tuan perempuan, dia patut diletakkan gambar dia yang tutup orang. Tuan-tuan perempuan, saya kata orang yang bertanggungjawab adalah ketua protokol. Ketua protokol. Masa saya cakap dia semua orang tengok. Tengok 11 orang. Semua saya kata, Ustaz tengok ke dia? Ustaz, rupanya Datuk tu dah ketua protokol istana negara. Dia ada, dia dengar pun dia. Sebab dalam tu ada ketua hakim pun ada. Hakim Mahkamah Tinggi pun ada, Datuk Zaki pun ada. Semua ada dalam masjid tu. Jadi kita tak pasal, kita panggil haji-haji tu kan. Semua tengok, insyaAllah tukar kan. Tak sampai sebulan, semua satu Malaysia tukar gambar tersebut. Tengok, pemimpin, dia ada ilmu, kemudian dia istiqamah nak buat apa yang Allah suruh. Dia terus buat, dia tahu itu amanah dia. Tuan-tuan, siapa nak berani mati tuan-tuan, bertemu dengan Allah Ta'ala, amanah tak selesai. Tuan-tuan, sebuah kali dia dah tukar, dia percaya tukar. Takkan betul lah. Takkan pemain suri aku nak pergi kedai foto, tuan ambil gambar saya yang baru ni. Mana ada tuan-tuan? Protokol lah dia buat. Jadi akhirnya tuan-tuan, berubah satu Malaysia. Tuan-tuan, itu istiqamah. Yang terakhir tuan-tuan mempunyai kasih sekalian. Nak berdakwah, perlu ada hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita berhikmah. Nak dakwah ni kena ada hikmah. Tambah-tambah bila kita bercakap dengan orang yang ada pangkat. Kita bercakap dengan orang besar, kita bercakap dengan artis. Semua itu perlu kepada hikmah yang sangat tinggi. Kita kena dekati mereka. Contoh, ya. Dulu masa Datuk Siti Nurhaliza dia pakai tudung, dia tak pakai tudung orang marah kan. Dia pergi haji, dia balik-balik pakai tudung separuh, orang marah dia pakai. Masa tu orang kata kat dia, kata aku lah Datuk Siti. Lepas tu saya pula kebetulan program, banyak program dengan artis, orang marah saya juga. Kata Ustaz, apa Ustaz? Nasihatlah. Kenapa kita tutup orang pakai separuh? Mana boleh Ustaz? Saya cakap, saya bukan Datuk K. Macam mengajar Memang aku maju. Tapi nak cerita, kalau saya suami dia, dah lama saya suruh pakai. Ini bukan suami kita, bukan isteri kita. Saya hanya boleh mampu. Dia, bila dia tanya Ustaz, dia orang tanya hukum, macam biasa, Ustaz kalau pakai tudung ni, boleh tak? Haram.
Dia tahu haram tapi dia tak buat lagi. Dia kata belum bersedia. Tapi kita tanggungjawab kita istiqamah macam saya buat dua. Maknanya yang ketiga, hikmah tu pun ada. Sikit-sikit saya kata, kata para ulama, banyakkan doa orang yang sentiasa nak hidayah agar Allah bagi hidayah. Apa jawabnya? Kita doa-doa, akhirnya tuan-tuan, suami dia accident. Ingat, kat New Zealand, patah 4-5, saya ingat lah. Tapi patah tuan-tuan, teruk pakai tahu, tutup. Tuhan, jaganya untukku. Dia buat dalam terbang macam tu. Masa tu ingat pada Tuhan dulu, tuan-tuan. Dan pakai dulu penuh. Tutup penuh. Daripada separuh singkat. Sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa, dah tutup gambut. Kita dia tak perasan. Saya perasan. Kita nak tengok perubahan manusia, kita nak tengok, kita nak nampak analisa. Percaya ke tidak? Alhamdulillah percaya tu kan. Dulu Emma Fatimah, kawan baik tu, dia ada SMS tu nak tanya hukum. Emma Fatimah dulu tu mana dekat beg dia, handbag dia, sampai handbag pun pelik, aku pula pakai dulu punya. Tapi sekarang tuan, labu tutup pakai lagi, shawl lagi tuan. Nak cerita perubahan tu kena ada. Nak berdakwah kena slow and steady. Step by step. Jangan kita ingat semua nak kena berubah 100%. Itu tanggungjawab kita sikit-sikit. Lama-lama insyaAllah tuan, orang akan berubah. Percayalah. Dulu saya ingat saya belajar kat pengajar 5 orang tu tuan. Sekarang kuliah-kuliah maghrib, kuliah-kuliah fiqah dah ramai macam ini. Alhamdulillah satu perubahan yang cukup besar di Putrajaya. Sebab Putrajaya bukan senang tuan. Sampai Ustaz Kazi pun pening kepala. Saya sama Ustaz Kazi. Ustaz Kazi itu pening Putrajaya. Selalu kalau pergi kat Sabah Sarawak, penuh orang. Pergi kat situ, ramai orang. Tapi mari itu tak ramai. Ustaz Zahid itu datang dekat saya berjaya. Penuh dalam masjid dia, luar tak penuh. Pelik. Siti Nurhaliza datang menyanyi, tak ramai juga. Orang Putrajaya ini sangat pelik. Dunia tanah akhirat pun dah. Dah Siti Nurhaliza datang pun tak ramai. Ustaz-ustaz datang pun tak ramai. Tapi sekarang dah mula ramai, alhamdulillah. Jadi kita ramai, istiqomah pun kena ada. Ilmu kena ada, istiqomah kena ada. Yang ketiga, pastikan kita sampai dengan hikmah. InsyaAllah terbaik, lama kelamaan semuanya akan dapat maklum perkara ini. Wallahualam. Terima kasih kepada Dr. Izhar. Tiga perkara yang perlu kita persiapkan dalam diri kita untuk kita pastikan dakwah ini terus kekal relevan, lebih-lebih lagi di Putrajaya ini, iaitulah ilmu, hikmah dan juga istiqamah dalam memastikan dakwah itu terus berjalan. Akhirnya, Saudara Samsul, kesimpulan yang boleh kita buat tentang tajuk 2017 mengilhamkan dakwah milenial ini, apa yang perlu kita lakukan untuk kita memastikan dakwah ini terus berjalan dengan sempurna khususnya di kalangan anak-anak muda ini. Silakan. Terima kasih. Kalau saya kan bagi dia cakap habis nak apa siap. Setuju. Senang betul. Siti pun keluar tadi. Jadi bila sebut tentang kesimpulannya, memang dakwah ni adalah usul semua orang. Kita kena perkuatkan diri kita. Yang paling penting sekali kita nak dakwah ni nak kena ilmu lah. Saya sendiri pun cari masa jugalah nak pergi kelas-kelas. Pergi juga kuliah-kuliah. Rindu kan lah masa kecil-kecil dulu ikut arwah abah pergi kuliah-kuliah. So, Ustaz di Negeri Sembilan lagi lah dengan tarikat ni kan. Dengan macam-macam. Belajar lah. Sebab apa, macam mana pun kita kena tahu. Dalam contoh macam di ilmu ni kan, kita datang. Dia empat nilai yang paling mustahak dalam majlis ilmu ni. Yang pertama, nilai keruhanian dalam diri kita. Kita akan datang rasa kecintaan kita kepada Allah. Kita rasa cinta kita kepada Nabi. Kemudian yang kedua, nilai moral. Iaitu nilai akhlak-akhlak yang baik. Yang biasanya tak ada penceramah yang ajar kita supaya marah dengan orang. Tak ada penceramah ajar kita buat benda tak elok. Buat benda yang baik saja. Macam tadi, Siti tadi kan. Dia sabar. Siti pakai separuh sabar. Dan slow-slow. Sebab kalau dia Datuk K, mungkin awal lah. Macam tu kan. Rupanya, tapi dia Datuk. Paling tidak dia Datuk. Macam tu lah. Maksudnya tu nilai moral, akhlak yang baik kita tonjolkan. Kemudian nilai sosial. Iaitu hari ni tak kira ada yang ketua, ada yang pegawai, ada pekerja biasa. Tapi kita boleh datang sama-sama. Tak kira. Ni maknanya tak ada eksklusif dia. Semua boleh datang. Tak ada masalah. Tak ada dia cakap majlis hari ni, pagi ni hanya untuk orang-orang Putrajaya je. Tak ada. Alahan ada orang daripada Sepang pun dengkir semua datang. Kan? Nah, begitu juga yang keempat, nilai kesatuan. Bersatu kita satu dengan lain. Memang kena belajar.
Memang kena belajar. Kalau kita tengok kan, orang kata passion apa pun, passion kan dalam bahasa, bahasa Jawa tu, bahasa Melayu pun, dia punya semangat kecintaan kan, suka kan. Macam contoh kalau orang passion dengan main golf kan, dia sanggup tu, dia cara dia pukul bola atau masuk tu, dia boleh menung tengok lubang, bercakap dengan bola tu, macam tu lah kan. Kadang-kadang tu heran tu, tapi kita tak boleh nak marah, memang tu dia cara dia. Kalau kita tengok Imam Syafi'i kan, kecintaannya pada ilmu. Dia menulis tu kan, bayangkanlah dia, Imam Syafi'i ni dia orang susah. Dia tak ada kertas-kertas yang macam orang lain, dia pakai pelepah-pelepah tamar, pelepah-pelepah pokok pakai. Tu sebab tu, dua sebab lah, pertama jadi bergurau lah, kedua dia tunggu pelepah aku tulis. Tu sebab dia tak bawa notah ni, sebab pelepah tak ada. Imam Syafi'i kan. Ha, Imam Syafi'i bayangkan, waktu dia nak jadi anak murid kepada Imam Malik, Imam Malik tanya kau apa, sebab orang dulu-dulu kan bukannya main ambil je nak murid ni, dia pilih yang betul-betul nak belajar je. Macam ni, bayangkanlah kalau kuliah ni tanya, betul ke nak dengar kuliah ni? Kalau nak ambil gambar jangan masuk, contoh juga kan. Ha, tapi memang tak ada masalah, tapi dulu-dulu Imam Malik dia tanya, kau nak jadi anak murid aku ni, ha, apa kelebihan kau sampai kau nak jadi anak murid aku ni? Maka Imam Syafi'i kata, sesungguhnya aku hafal kitab Muwatta' kau. Imam Malik ada kitab Muwatta' kumpulan hari hadis ni, tebalnya lebih kurang 5 ke 7 kali Quran. Betul ke kau hafal? Betul. Cuba kau, dia tebuk muka surat ni sebiji macam ni, tebuk muka surat ni sejibi, tebuk muka surat ni sebijan. Yang mana Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta' yang 5 ke 7 kali Quran tu dalam tempoh 9 ke 15 hari je. Bayangkan, kita kan surah Yasin pun menyang terbalik-terbalik dengan terbalik, pangkal lain, hujung lain, tiba-tiba dah dan, tiba-tiba sampai hujung, sadaqallahu azim kan. Ya, kadang-kadang orang kita ni ambil yang tu lah, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim, ambil ayat tu dia kata, ayat speed trap. Baca tu insyaAllah Syekh, speed trap tak dapat tangkap kita. Dia tak tahu polis nak pasang alat tu, baca doa tu dulu. Itu yang jadi polis tempat dia, dia tak dapat polis tu. Kadang-kadang belajar. Sebab kalau tak belajar kan susah. Bila kita tak belajar besok, kadang-kadang silap-silap kita tipu ke orang. Biar ada basic, nak belajar pun basic. Jadi barulah ada, kita dah belajar. Contoh kita belajar sikit, dengar pula kuliah Dr. Izhar ajar, dan kita rasa, kita baca itu macam ni. Kita tanya, jadi Ustaz Izhar boleh terangkan macam ni, sebenarnya macam ni. Jadi macam tu lah. Biar jangan kita melapar, kosong, macam tu. Belajar juga, baca juga. Jadi cakap, oh, betul semua dah dia. Nak pula tak suka pula. Kan? Itu sebab saya marah itu bila orang tulis, Ustaz Zahid terus sebenarnya dengan saya. Saya memang tak suka macam tu. Jahat dia orang ni melaga-lagakan orang. Cakap tak ada mana dia. Dia memang ilmu dia tu tinggi, saya kata. Kata mana, ambil lah ilmu dia. Itu sebab saya setuju tadi cakap. Biarpun ada pendirian dia begini, dia begini, itu hak masing-masing. Tetapi kita ambil ilmu dia. Kan? Lepas tu baik belajar benda yang baik ambil. Kalau kita tak belajar, tak ada basic tu, kena tipu orang tu. Berapa ramai orang Melayu kena tipu, dah tahu dah gores dah menang tu menipu. Ikan nak apa ilmu belajar nak cakap benda yang tak sah ni, jangan ikut juga tu. Kan? Macam-macam lah. Lepas tu ustaz dia cakap, haujana tauruna falabatin faurutin falabarin. Dia pun gitu, ya dah, ya dah ni. Dia mengenai, haujana tauruna falabatin faurutin falabarin. Apa maksud dia? Ustaz tu lagi betul lah tu, betul kan? Rupanya bukan Al-Quran, bukan hadis. Rupanya jauh ibu baris. Hajawi ibu baris. Haujana hawajin nun hujan. Haujana tauruna tawarwa nun turun hujan turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat faurutin perut falaparin lapar. Yang itu pun nganggur macam ni. Oh, anda bohong kat orang kan. Sebab kena pergi belajar. Yang kedua, kena sabar. Dia belajar, bila menyampaikan dakwah ni sabar. Dan nak pula ada yang budak-budak muda sekarang, ada imam muda, ada da'i lah, ada dia orang ni semua lagi besar cabaran. Niat nak kena betul. Besok bila orang so, kena tegur kat orang langsung masuk air. Kata nak lagi dah cabar lah. Korang kena tegur. Biasalah tu. Kan? Kadang-kadang kita layan orang pening, kita pun pening sama. Betul tak? Ha, memanglah layan orang gila. Ada seorang lelaki tu dia buat kambing. Contoh lah kan, buat kambing untuk korban. Orang gila tu tegur dia. Pergi mana buat monyet ni?
orang cakap orang gila jangan layan. Cakap ni kambing lah, bukan monyet. Aku cakap dengan kambing tu kan cakap dengan kau. Mana dia lah monyet tu. Orang nak cakap dengan layan orang gila. Ada sebab mak ayah kita kata dulu orang gila dengan layan. Orang pening kan. Lepas tu satu lagi selidik betul-betul. Jangan betul-betul. Ini zaman dia. Ini zaman selidik betul-betul. Ada seorang makcik tu. Dia meniaga kan, dia meniaga tepi jalan. Makcik, makcik tu meniaga lagi anak makcik. Tak ada bentol makcik. Anak makcik semua dah kerja, semua dah ada hidup, dah ada haluan semasing. Nah, oh ya ke? Anak makcik berorang empat orang. Dia orang kerja mana? Yang seorang kat Putrajaya, seorang kat Jabatan Kerja Raya tu, yang seorang kat Kementerian Dalam Negeri, yang seorang dekat Kementerian Belia Sukan. Ya Allah, menjadi semua anak makcik. Ya Allah, jawatan apa makcik? Tak, dia orang pun meniaga macam makcik kat sana. Tanya habis-habis, jangan buat kesimpulan dulu. Kan, nak tu tu kan. Jadi masalahnya kena tahu. Kadang-kadang kita ni kan buat kesimpulan cepat sangat. Tanya dulu. Cerita bunyi hebat-hebat lah kan. Macam tu lah keadaan. Kemudian, yang ketiga tu, tu saya setuju tadi, istiqomah betul-betul. Betul-betul, jangan kadang-kadang kita timbul macam ni, depan orang ni macam ni. Cakap je lah. Benda yang betul-betul, tak betul, tak betul lah. Kan? Ya. Kadang-kadang orang perempuan tanya, cakap tu terang. Perempuan pun, tapi perempuan ni dia lain sikit. Dia lain, dia kes tu lain. Kita tak boleh nak jujur sangat dengan orang kadang. Ini soalan payah-payah bang. Betul ke saya gemuk? Payah jawab tak lah. Kan? Payah jawab soalan. Jadi kita jawab lah. Tak adalah, ni okey lah ni. Ini bukan gemuk, ni kurang kurus. Bang betul pun cakap saya gemuk. Tak adalah okey lah. Dalam hati Allah Ta'ala lah tahu betapa gemuknya dia. Kan, bukan orang sini lah, tempat lain kan. Tak apalah kan. Jadi makna kata kesimpulannya memang cabaran dakwah milenium, memang cabarannya besar, cabaran besar. Macam kita kan hantar mesej. Tapi satu lagi adab. Adab nak kena jaga, cara tegur kan. Bila cara tegur tu, contoh dalam, sebab pun betul kan Selina Umar kata, kalau nak tegur, tegurlah secara peribadi. Jangan tegur di khalayak. Sebab kalau tegur di khalayak tu bukan tegur, tu namanya menjatuhkan maruah. Tanpa sedar sebenarnya benda tu berlaku dalam masyarakat kita. Sebab apa, khalayak kita sekarang bukan macam ni, macam ni mungkin lah kan. Tapi sekarang ni yang berlaku khalayak mana? Dalam grup, grup WhatsApp, dalam Facebook. Facebook tu khalayak. Kenapa nak tegur dalam Facebook? Kalau betul ada contohnya lah. Ada contoh saya lah, terambil hadis. Contoh kan, saya terambil hadis yang mungkin tak tepat. Terlihat dia boleh je PM tepi Samsul, Syekh, ni hadis ni tak berapa tepat. Sebenarnya ni hadis ni begini-begini. Oh ya ke, saya pun betulkan. Sesungguhnya minta maaf banyak-banyak. Tadi saya bagi tadi tak tepat sebenarnya hadis ni benar ni. Terima kasih kepada sahabat saya menegur tadi. Kan lebih baik. Ini kadang-kadang balut dalam grup WhatsApp tu tengok. Bergaduh-gaduh lah. Ilah, kau ni kenapa macam ni semua ni lah. Macam ni macam-macam lah. Yang jadi mana cara tegur. Macam suami pula nak tegur, jangan tegur depan anak-anak. Jatuh maluah suami tu. Ya, marah anak pun sendiri. Anak sulung paling sensitif. Jangan tegur depan adik-adik yang lain. Tu berdendam dengan mak ayah. Ayah marah anak-anak mak balik. Kau bagaimana tu? Kau apa? Tak tiap-tiap balik. Ya, kau apa? Aku tujuh. Maghrib aku tampak apa? Jadi mak ni janganlah menang. Eh, awak ni bising. Mak budak tu pun balik. Jangan. Sabar bang sejak eh. Dah, pergi mandi. Pergi mandi. Lepas tu suami. Oh, menang sekarang anak. Bang sejak bang. Apa? Abang tahu tak? Kenapa anak sampai lambat? Kenapa? Kan abang semalam janji nak ambil dia. Dia jalan kaki tu bang. Abang Adam tu nampak tak? Ya Allah, macam mana tak ada. Kan lepas mandi kan abang pergilah jumpa. Lepas dah mandi dia nak pergi. Tu abang tak maaf lepas tu lupa dah. Oh, masuk tu anak dia punya nak nangis. Sangat satu tak menangis sangat-sangat kan isi menangis juga. Sampai tak bercakap. Tapi kalau dia nak, dia tahu kita minta maaf. Tak mengendahkan cara kita minta maaf kalau kita buat salah. Jadi rasa cukup setakat itu. Mudah-mudahan kita sabarlah banyak-banyak dalam dunia dakwah masa kini. Dan pilih rakyat dahutul. Saya puji ini yang audio kuliah. Audio kuliah, ada yang audio kuliah. Satu Malaysia. Saya pun tak tahu, dia kata ada seorang ahli perniagaan ke kontraktor, tak siapa saya, dia sponsor handphone ni bagi
pada setiap sahabat-sahabat di setiap negeri itu bagi. Yang mana handphone tu memang tak ada nombor phone lagi, memang khusus untuk itu je. Responsor siap dengan peralatan semua. Kalau ada kuliah-kuliah ni rakam, kemudian biar orang semua boleh tengok. Sekarang tak ada sebab orang tak dengar kuliah agama. Tak ada sebab. Kat rumah sambil lipat kain boleh dengar. Kat rumah sambil micit lelaki je ni anak tengok kuliah-kuliah ni. Tak ada alasan lagi dah. Semuanya terserah kepada kita. Dalam TV orang marah banyak nak channel-channel macam ni. Kau pergi tekan remote tu, kau tekan Korea buat apa? Kau tekan Hindustan buat apa? Ada je Dr. Zahari Forum Alewal Perdana tu dalam TV 1 boleh tengok. Tanyalah Ustaz TV 9 boleh tengok. Al-Kuliah hari Jumaat boleh tengok. Astro Oasis boleh tengok. Yang kita yang menekan tu nak salahkan TV tu, benda mati kat mahkamah tu. Tak ada pun, tak ada pun orang menetapkan asal mesti tekan TV ni pukul berapa, pukul apa, tak ada. Kita yang tekan. Jadi mana terserahlah kepada kita. Jadi ukur baju badan sendiri, mudah-mudahan kita berjaya menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita di dunia dan di akhirat. Allahuakbar. Terima kasih banyak pada dua panelis dalam perbincangan forum kita pada pagi ini 2017 mengilhamkan dakwah milenium ini. 1 jam 30 minit perbincangan kita pada hari ini, tak terasa masa yang begitu pantas berlalu. Apapun niat kita adalah untuk mencari kenyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang patuh pada tuntutan syariat, dan juga kita menjadi hamba yang mendapat keredaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Isa Arif dan juga saudara Samsul Debat dan sudi bersama-sama dengan kita, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang istiqamah. Ini daripada kuliah malam tadi, forum malam tadi, Qiyamulail, dan juga forum pada pagi ini. InsyaAllah malam ini kita ada kuliah lagi Maghrib sama Ustaz Wan Wan Nik Kamaruddin, Nik Kamaruddin, dan juga kuliah Habib Ali Zainal Abidin selepas insya' insyaAllah kita doakan kita istiqamah. Sekadar itu saja pertemuan kita pada pagi ini yang ada untuk insyaAllah kita terus solat sunat duha dan ada sarapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.